Ni soalan yang agak menarik jugalah. Kenapa Azmin nampak seolah-olah berdiam diri dalam isu video seks Anwar Ibrahim ni? Bagi saya, Azmin ini dia berdiam diri seolah-olah tak nak campur, tak nak ambil tahu tentang video seks ini. Kerana ini peluang terbaik bagi dia untuk membalas dendam terhadap Anwar Ibrahim. Mana tak dendamnya, kerana Anwar pernah dikaitkan punya skandal dengan isterinya Samsidah Tarin, sehingga melahirkan apa nama, anak luar nikah. Ini dendam bagi seorang suami yang waras, yang tidak layu, sudah tentu dia ada perasaan. Ini peluang terbaik dia untuk membalas dendam terhadap Anwar Ibrahim. Kalau terbukti Anwar betul-betul pelakon video seks itu, secara moral, kalau Anwar punya prinsip maruah dan harga diri, dia kena keluar daripada hierarki parti bersama dengan isteri dia. Apabila Anwar keluar bersama dengan isteri dia, kedudukan Azmin sekarang ialah timbalan Presiden Keadilan. Secara automatiknya, apabila ketiadaan punai sehat Presiden, maka timbalan Presidenlah yang akan mengetuai parti itu. Dan Azmin dapat menguasai mengetuai parti itu secara percuma. Parti ini kononnya menjadi tulang belakang kepada Pakatan Rakyat. Dan barang dijawab Allah, kalau dia menang pilihan raya, barang dijawab Allah dia menang. Tapi kalau dia menang pilihan raya, Azmin mendapat laluan dan jalan mudah untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia. Saya rasa dia berdiam diri, itu saja sebab dia.